Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna yawmakum hadza la yawmun azim. Azzamahullahu wa syarrafahu. وَمَنْ يَرْغَبُ مِنَ الْأَيَّامِ وَعَرَّفَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ صَامَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ سَنَةً كُلَّهَا فَإِذَا صَعِدَ الْخَطِيبُ الْمِنْبَرُ فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله ثم الحمد لله الذي جعل تعاقب الليل والنهار آية لأولي الألباب وآية لأولي الأبصار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قوم مسلمين قلنا صلاة عيد رحمكم الله bulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan bulan Ramadan telah melewati kita bulan penuh magfirah telah memotong umur kita pada tahun ini untuk kembali pada tahun berikutnya bisa jadi kita masih bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya namun tidak menutup kemungkinan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita semua di hari yang mulia ini Idul Fitri marilah kita muhasabah dan mengintrospeksi sejenak kita tanyakan kepada diri kita masing-masing sebuah pertanyaan Ramadan keberapakah Ramadan kemarin sejak kita menginjak dewasa. Memang jawabannya berbeda-beda. Ada yang satu kali, ada yang dua kali, bahkan ada yang puluhan kali. Lalu pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang sangat penting, apakah kita sudah mampu menjadi produk Ramadan? Sudahkah amalan yang kita kerjakan pada bulan Ramadan berbekas dalam diri kita pada bulan-bulan setelahnya untuk menjadi insan-insan yang bertakwa. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui sifat-sifat orang yang bertakwa. Penting sebagai muhasabah kita, apakah Ramadan kita yang lalu betul-betul mencetak karakter dan sifat takwa atau tidak. Oleh karena itu di dalam surah Adz-Dzariyat ada tiga sifat-sifat orang yang bertakwa. Yang pertama, qalilum minal laili ma yahjaun. Adapun sifat orang yang bertakwa yang pertama, mereka
sangat sedikit tidurnya di waktu malam. Artinya apa? Di antara sifat orang yang bertakwa adalah orang yang gemar qiyamul lail pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin." Hendaklah engkau bangun tengah malam karena itu adalah adab orang-orang saleh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahilham. Teladan yang paling agung dalam masalah ini tidak lain adalah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah diriwayatkan ada dua orang sahabat, yang pertama Ubaid bin Umair, yang kedua adalah Abdullah bin Umar, datang menemui salah seorang ummahatil mukminin yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kedua ini bertanya, "Duhai Bunda Siti Aisyah, tolong engkau ceritakan kepada kami hal yang paling menakjubkan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mendengar pertanyaan ini, Siti Aisyah tidak bisa menahan kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teringat dengan orang yang ia cintai, teringat dengan orang yang ia sayangi. Seketika itu Siti Aisyah menangis, bahkan menurut riwayat sampai air matanya membasahi pipinya dan menetes ke pundaknya. Maka di antara isak tangisnya Siti Aisyah mengatakan, "Duhai sahabat Rasulullah, sungguh dalam diri Rasulullah semuanya menakjubkan, tapi saya ingin menceritakan dari sekian yang menakjubkan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu saat kata Siti Aisyah, "Tatkala aku telah berbaring dengan Rasulullah, kulitku sudah bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah minta izin kepadaku untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku katakan kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, aku ingin bersamamu ya Rasulullah. Aku siap melayanimu wahai Rasulullah.' Namun ketika itu kata Siti Aisyah, Rasulullah tetap bangun. Beliau bermunajat kepada Allah. Salatnya begitu lama dalam keadaan berdiri, dalam keadaan menangis. Beliau sujudnya begitu lama dalam keadaan menangis. Bahkan menurut riwayat, selesai beliau salat, beliau berbaring ke sebelah kanan. Maka ku saksikan kata Siti Aisyah, air mata suci beliau jatuh ke tempat sujud beliau dalam keadaan menangis. Ketika itu Bilal bin Rabah ajan pertama lalu membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Salat ya Rasulullah." Setelah dilihatnya orang yang dia cintai dalam keadaan menangis, Bilal pun ikut menangis. Maka di antara isak tangisnya Bilal mengatakan, "Lima tabki ya Rasulullah. Lima tabki ya Rasulullah. Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Bukankah dosa engkau dulu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah? Bukankah engkau orang yang paling mulia wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apalah aku na abdan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur?" Subhanallah. Orang yang paling mulia makhluk, orang yang dijamin masuk ke dalam surga, tetapi setiap malam bermunajat kepada Allah dalam keadaan menangis. Bahkan menurut riwayat sampai kaki beliau bengkak. Itulah yang dikatakan qalilan minal laili ma yahjaun. Sifat orang yang bertakwa adalah orang yang sedikit tidurnya di waktu malam. Artinya orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sifat orang yang bertakwa adalah wabil asharihum yastaghfirun. Mereka di waktu malam selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahilham. Diakui tidak diakui, disadari tidak disadari, rasanya terlalu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan selama ini, terutama dosa kepada kedua orang tua kita. Mohon maaf, sering kadang-kadang bicara kita nadanya lebih tinggi daripada orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita berkata satu kata, kita balas kadang-kadang dengan puluhan kata. Sering raut wajah kita yang tidak enak dipandang oleh orang tua kita. Dan sering kadang-kadang
perbuatan kita membuat orang tua kita menangis, membuat orang tua sakit hati. Demi Allah, sebanyak apapun sujud kita, sebanyak apapun tahajud kita, walaupun kau khatam Al-Quran puluhan kali di bulan Ramadan, walaupun kau bersedekah miliaran rupiah, tapi kalau selama ini orang tua engkau sakit hati dengan perbuatan engkau dan dengan sikap engkau, demi Allah, semua perbuatan kita dan kebaikan kita akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ini hari raya Idul Fitri, maka bagi kita memiliki orang tua yang masih hidup, datangilah orang tua kita, sungkemlah kepada orang tua kita, meminta maaflah kepada orang tua kita. Bahkan dikatakan, waman bara liwalidahi fir ramadan wa tanalu yadah najrallahu birabbaki wa rahmati wa ana kafiluh, kata Rasulullah. Barang siapa yang mendatangi orang tuanya, lalu sungkem kepada orang tuanya, lalu ngomong kepada orang tuanya, "Ma'bah, saya banyak-banyak minta maaf, saya banyak-banyak minta ridho," diciumnya tangan orang tuanya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, seraya meminta maaf kepada orang tuanya, maka anak yang demikian, kata Rasulullah, anak kapilu, saya menjamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mumpung orang tua kita masih ada, ambillah tangannya, ciumlah tangannya, minta ridhalah kepada keduanya. Demi Allah, tatkala orang tua kita ridha, insyaallah Allah akan meridhai kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam kitab Al-Kabair, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'ait," wahai Rasulullah, "apa pendapat engkau wahai Rasulullah, seandainya aku salat 5 waktu tepat pada waktunya, wa sumtu Ramadan, aku telah puasa di bulan Ramadan, wa adaitu zakat, aku telah membayar zakat, wa hajjatul baitul haram, aku telah naik haji, pamazali ya Rasulullah, kira-kira pahala untuk saya apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka dijawab oleh Rasulullah, "Kalau itu yang kamu lakukan, kamu akan dikumpulkan dengan para nabi, para rasul, dan engkau akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali," kata Rasulullah, "kalau engkau durhaka kepada kedua orang tuamu, maka salatmu, puasamu, hajimu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Mumpung di hari Idul Fitri ini yang hubungannya tidak bagus dengan orang tuanya, bagusilah hubungan dengan orang tua kita, perbaikilah hubungan dengan kedua orang tua kita. Demi Allah, seseorang yang tidak bagus hubungan dengan orang tuanya, dia akan mendapatkan kecelakaan dunia dan akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Dan yang ketiga, sifat orang yang bertakwa di dalam surah Al-Dhariyat, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ilina wal mahrum. Sifat orang yang bertakwa yang ketiga adalah orang di dalam harta mereka terdapat hak orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Artinya apa? Orang yang bertakwa adalah ahlus sakha, orang yang senang menafkahkan hartanya di jalan Allah, orang yang tidak pelit, orang yang tidak kikir, orang yang selalu berpikir untuk kebaikan dan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang yang pemurah, orang yang senang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan jauh daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang kikir, orang yang bakhil, jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, dan dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bukhlu udullah walau kana aliman." Orang pelit itu adalah musuhnya Allah walaupun dia alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Oleh karena itu, bagi kita yang diberikan Allah kelebihan harta, kita harus berpikir ke depan, berapa persen yang kita tanam untuk akhirat, berapa persen yang kita sumbangkan ke jalan Allah. Kenapa? Karena kita hidup hanya sebentar saja dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, apa yang kita makan akan menjadi kotoran,
apa yang kita simpan akan menjadi rebutan, tapi apa yang kita nafkahkan di jalan Allah, yakinlah itu yang akan menemani kita nanti di liang kubur sampai hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu nasri hasratan yaumal qiyamah. Orang yang paling rugi di hari kiamat, kata Rasulullah, adalah orang yang kaya raya, hartanya berlimpah ruah, di pisotnya miliaran rupiah, tokonya di mana-mana, rumahnya di mana-mana. Maka ini orang yang rugi, kata Rasulullah, karena kekayaannya, hartanya, dia tidak sempat mensedekahkannya di jalan Allah. Tatkala dia meninggal dunia, maka akan menjadi milik ahli warisnya. Maka ahli warisnya yang mensedekahkan kepada fakir miskin, maka ahli warisnya yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung kita diberikan kesempatan, diberikan kelebihan harta, sumbangkanlah di jalan Allah. Insyaallah, apa yang kita sumbangkan di jalan Allah, itulah yang akan menemani kita dari dunia sampai akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya mengatakan, orang yang ahli sedekah, kata Allah, ana ukhidha biyadi, aku yang akan memegang tangannya, aku yang akan menuntun dia. Dan insya Allah orang yang ahli sedekah Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Inilah tiga sifat orang yang bertakwa, hasil daripada produk Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan yang tiga macam ini, dan mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar dzarah, maka dia akan mendapatkan pahala dan balasan di sisi Allah. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan kemaksiatan walaupun sebesar dzarah, maka dia akan mendapatkan siksa dan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim. Allahumma salli wa sallim wajid wa'adim wa'an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi hadana likitabih wa faddalana ala sairil umami bi akrami ahbabih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح الباب اليسار على نبي المختار وعلى آله أطهار وأصحابه الأخيار عداد نعم الله وعفضاله. أمين يا الله يا رب العالمين يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا
taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah bi sakaratil maut. Allahumma ij'alna dhurriyyatana wa auladana salihan. Allahumma ij'alna dhurriyyatana wa auladana salihan. Allahumma ij'alna dhurriyyatana wa auladana salihan. Allahumma faqihna fi dinil Islam wa 'allimna al-hikmata wal mas'alata wa ta'wila al-Qur'an wa ansyur minna min ibadika salihin wa ansyur minna min ibadika salihin wa ansyur minna min ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.